special for Malaysia. Kita semua orang tiga kaum, kita akan pegang dekat mamak, kita tengok sama-sama, kita tengok Premier League. Sama-sama kita tengok Lee Chong Wei, Dato' Lee Chong Wei untuk main badminton. Sama-sama kita bersorak. Ini sangat, inilah I think sport ataupun makanan dapat menyatukan semua kaum. It's very doubted, ini sangat grassroots. Semua orang pun rasa this feel. Lepas tu, saya pun suka makan char kway teow. Saya ini char kway teow berunsur daripada budaya China makanan. Tapi sudah berunsur kepada semua. I think Malay food sekarang pun ada char kway teow, pun ada yang tofu. Lepas tu, masyarakat China pun ada nasi lemak. Lepas tu, saya sangat suka nasi lemak, saya sangat suka ayam rendang. Lepas tu, saya lagi satu makanan yang semua orang pun suka ni ada roti canai dengan Maggi goreng. Kita dari kecil, kita pun minum Milo. Inilah kesatuan ataupun keunikan yang sedangkan kita hadapi keperluan setiap hari. Inilah adalah pencampuran ataupun kepelbagaian budaya yang menyatukan ataupun menjadi keperluan harian melalui perpuluhan dekat-dekat di masyarakat Malaysia. Lagipun, saya nak cakap adalah bahasa. Sekarang adalah satu, saya ingat satu faktor yang menjadikan halangan, menjadi perpaduan kepada semua masyarakat. Tak kira Melayu, India ataupun China. Inilah satu, ada satu poin sangat penting, bahasa. Pada pendirian saya ada mendengar banyak-banyak opinion from kawan-kawan Melayu. Sebab kita dalam NGO, kami kenal banyak kawan-kawan India, banyak kawan-kawan Melayu. Yang rasa kawan-kawan Melayu, dia akan rasa kenapa kawan-kawan China ataupun masyarakat China tidak dapat bercakap bahasa Melayu sedangkan ia akan merupakan bahasa negara Malaysia. Yang ini saya rasa, saya as a leader of NGO, saya sering menyuruhkan masyarakat China haruslah, tak kira lah masyarakat China atau masyarakat India atau macam mana, semua masyarakat Malaysia haruslah sering menggunakan bahasa Melayu. Sebab apabila kita, macam sekarang saya guna bahasa Melayu walaupun tak kira fasih, tapi I will force myself to bertutur dalam bahasa Melayu, bertukus rumus untuk bercakap melalui bahasa Melayu. Sebab apabila saya bercakap melalui bahasa Melayu, kaum Melayu akan berasa sangat marah, ramah mesra. Saya menggalakkan semua bangsa, kita belajar. Masyarakat Melayu, kita belajar bahasa Cina, bahasa India. Manakala pun bahasa India, yang masyarakat India, belajarlah Mandarin ataupun bahasa bangsa lain. Apabila kita jumpa dengan bangsa, kita cakap melalui bangsa dia, ini dapat mengukuhkan kepercayaan ataupun kemesraan ataupun dia they feel ramah mesra. Ini sangat penting. Ini dapat menjaringkan keharmonian masyarakat. Melalui bahasa, kita dapat mengenali sesama sendiri, mengenali semua orang. Kalau tidak, ini akan menjadi sangat satu halangan yang sangat besar. Yang kedua, saya ingin menekankan bahasa Melayu, walaupun dia bahasa negara, saya ingin lagi tambah satu label untuk bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Kalau bahasa Melayu selakukan bahasa perpaduan untuk semua masyarakat Malaysia, ini dapat kita kenal semua orang. So kita dapat lagi mengenal orang melalui pertuturan ataupun bahasa. Lepas tu, saya ingin menekankan bahasa Cina ataupun bahasa India ataupun bahasa English yang lain. Kita rasakan akan mungkin dia kita boleh jadikan bahasa ekonomi. Sedangkan negara Cina yang tengah naik menjadi negara yang kuat, kita kena fikir dari segi untuk ekonomi. Walaupun sekarang Amerika dengan Cina ni merupakan antara negara yang terkuat di antara dunia, tapi kita Malaysia as a satu small country, kita kena fikir macam mana kita dapat buat bisnes melalui negara Cina dengan negara Amerika. So bahasa ekonomi, bahasa Cina, tambah lagi satu, negara yang kuat adalah negara India. So untuk negara-negara yang kuat dan besar ini, macam mana kita selaku Malaysia yang negara yang kecil,
dapat berbuat bisnes yang yang buat trading bisnes antara Uni Negara Negara yang buat. So izinkan saya mensyorkan bahasa India lepas tu bahasa English dengan bahasa itu Chinese as a bahasa ekonomi. Ini dapat membagi satu apa tu is a factor ataupun dia bagi banyak peluang untuk masyarakat-masyarakat generasi baru untuk membuka satu bisnes dekat negara China, Amerika atau Europe ataupun dekat negara India yang tengah sekarang membangun dalam masa 20 tahun atau 30 tahun sebab sekarang ini adalah generasi kita. So ini yang ini saya menekankan. Lepas tu melalui sport, melalui makanan, kita dapat lagi menghormati sesama sendiri. Lepas tu kalau melalui bahasa, kita dapat lagi kita dapat lagi tahu apa lagi yang rakan-rakan yang bukan sama dengan kaum yang kita. Apa example Chinese, apa yang boleh dengan fikir. Kita jangan terpengaruhi oleh ahli-ahli politik untuk tapi kepentingan sendiri. Walaupun kalian dapat nampak sekarang politik negara kita yang tidak stabil. Tambah pula dengan COVID sekarang yang sangat terkesan, ekonomi terkesan. Lepas tu ada orang cakap Chinese saja yang dapat ekonomi Chinese yang kontrol ekonomi. Yang ni saya memang tak setuju. Kenapa? Dalam kita punya kalangan tak kira macam mana pun ada okay, ada baik hati. Tak kira apa kaum, ada orang yang baik hati, ada orang yang jahat, yang busuk hati. Tak kira apa kau pun ada kaum yang pandai buat bisnes. Saya nampak banyak kawan-kawan Malay pun banyak pandai buat bisnes. Saya sudah nampak. So ada yang berilmu, ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi yang ini untuk dilabelkan dari segi politik, yang ini dilabelkan secara kaum. Ini saya rasa China pun ada miskin. China pun ada tak pandai buat bisnes. Tapi kita kena labelkan, mengikutkan pendapatan ataupun kita buat ini tanpa kira kaum. Everything we buat, kita kena buat dengan secara adil. Yang ini saya ingin menekankan. Yang sekarang B40, yes, yang amat kalau boleh ada 2 minit lagi. Okey, boleh. Sekarang saya sudah mau plus. Yang sekarang sekarang kami dengan buat banyak agihan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan tanpa kira kaum. Semua kaum sekarang tak kira China, India, Malay pun ada masalah. So harap-harap kita dalam saya ingin buat kesimpulan, bahasa merupakan sangat penting. Yang merupakan bahasa Melayu mereka merupakan bahasa perpaduan untuk negara Malaysia. Manakala bahasa China, bahasa English ataupun bahasa India merupakan bahasa ekonomi. Yang kedua, saya ingin menekankan makanan ataupun sport yang sekarang dengan menyatu padukan negara kita. So kita haruskan menggunakan ini dua tiga faktor dapat menyatu padu Malaysia kita. Itu saja yang saya nak tekankan. Walaupun bahasa Melayu saya tidak fasih, maaf kalau saya salah cakap. Terima kasih. Terima kasih Encik Alex dan terima kasih kepada Encik Janaka. Perkongsian yang baik dan juga poin-poin ni buatkan saya rasa macam nak cari mie goreng pula lepas ni. Okay, terima kasih Encik Alex dan Encik Janaka atas perkongsian dan juga input dan juga kata sharing of thoughts berkenaan dengan ya, kita kena masalah kaum itu bukan hanya spesifik pada kaum tapi juga ada masalah warga sekalian keseluruhan. Bukan sahaja ada satu kaum itu saja yang miskin, setiap kaum ada yang miskin, setiap kaum ada cabaran masing-masing dan cabaran itu seharusnya kita kongsi dan atasi secara bersama. Dan seterusnya, kita akan teruskan lagi majlis dengan pembentangan oleh Encik Nathaniel Tan daripada projek Wawasan Rakyat yang akan menekankan tentang naratif bangsa Malaysia dan kepentingan untuk masa depan negara. Dipersilakan Encik Nathaniel Tan. Terima kasih banyak Tuan Moderator. Salam sejahtera, salam bangsa Malaysia kepada semua hadirin, kepada rakan panelis yang saya mahu hormati dan rakan-rakan sekalian.
Okey, saya tengok dari panelis-panelis semangat Bahasa Malaysia ini memang membara dan ini sangat satu benda yang amat rangsangkan. Terima kasih banyak. Perkongsian saya pada malam ini ada berbeza sedikit daripada rakan-rakan lain. Saya nak bentangkan satu plan to take over the world. Okey, dengan izin saya teruskan saja tanpa berlengah. Ini projek Bangsa Malaysia yang kita tengah usahakan ni. Ini adalah satu projek bersama antara yang di-initiated antara ABIM dengan Power. Yang kita jadi initiator lah, tapi kita inginkan projek ini dijadikan satu yang merangkumi semua rakyat Malaysia dari semua pihak, semua NGO, semua gerakan-gerakan sivil. Okay, secara ringkasnya sekarang kita nampak Malaysia ni amat stuck lah, tersangkut. Kita ada banyak masalah, ada COVID, ekonomi mundur, pecah belah, terutamanya politik yang tak menentu lah. Nampaknya tiada penyelesaian masalah datang dari sektor politik. Okay, so yang kita nak usahakan ini adalah satu game changer. Satu mungkin revolusi demokratik lah, kata kita nak. Extreme sikit. So, soalan yang kita mulakan dengan adalah mengapakah kita terhad pada dua wadah perjuangan setakat ini? Di sini selalu kalau ada orang yang nak memperjuangkan Malaysia yang lebih baik, dia biasanya terhad kepada NGO atau PO. PO ini satu istilah yang kita buat, maksudnya political organisation ya, yang besar. Okay. So, lazimnya kalau kita nampak Malaysia ni banyak sedang melemas, NGO ni seakan-akan lifeboat lah, boat penyelamat. Kan? Biasanya mereka tujuan asasnya untuk menolong, mereka berpaksikan nilai murni, tapi biasanya NGO-NGO skop ni terhad. Ada yang fokuskan isu belia, ada yang fokuskan isu kesihatan, pendidikan, atau masyarakat-masyarakat tertentu, biasanya begitu. Okay, kalau kita nampak political organisation, dia lebih bersifat kepada kapal perang. Tujuannya memang untuk bertanding, untuk berlawan antara satu sama lain. Itu memang tujuan asas lah politik, parti politik dalam sistem politik yang sedia ada kita ni. Dan biasanya mereka berpaksikan duit, VIP, sistem feudal dan sebagainya. Tapi skop dia luas. Dia memang berminat dalam semua aspek negara. Okay, so kita tanya, adakah wujudnya satu third way, jalan ketiga yang melangkaui paradigma NGO atau PO? Okay, so kita kata ya, mungkin ada, dan ini yang kita nak buat dengan projek Bangsa Malaysia ini, kita panggilkan sebagai Nation Building Organisation. Ini yang kita, benda baru yang kita cuba nak bawa. Okay, so biasanya gerak kerja NGO, dia suruh semua orang nak buat apa. Biasanya dari jauh lah, kita dari jauh kita ke kerajaan, patut buat macam ni, patut buat macam tu. Tapi saya dah 15-20 tahun buat kerja ni dan nampak macam tak dengar lah. Saya penat sikit buat kerja ni. Dan kalau political organisation pula, parti politik, dia selalunya gaduh dengan semua orang berkenaan nak buat apa. Ini gerak kerja yang lazimnya kita tengok. Okay, so kita nak buat nation building organisation ini, pendekatan yang berbeza itu, kita nak buat itu saja. Kita nak buat apa yang kita boleh buat tanpa menunggu ahli politik, tanpa menunggu kerajaan dan sebagainya. What can we do on our own? Okay, kita nak bina, so kita nak buat MPO ni, tujuan asasnya itu membina dan membuktikan yang berpaksikan values, impact dan policies. Kita tak nak paksikan VIP dulu, yang very important people tu, kita nak buat values, impact dan policies. Dan kita nak buat scope yang luas. Kita nak, tak nak ke arah NGO yang fokuskan pada satu isu atau dua isu saja, tapi tengok kepada situasi di negara secara menyeluruh. Okay, so MBO ni kita nak jadi kapal yang dibina rakyat, dibina rakyat, dikundi rakyat, kapal yang mewakili semua, mewakili semua dan garap cerak semua. Okay, so ini adalah projek Bangsa Malaysia. Okay, so kita nak sekarang ni nak membentangkan sikit berkenaan perbezaan antara MBO ini dengan gerakan-gerakan terdahulu. So kita nak mengutarakan satu yang dipanggil perjuangan berperingkat, sequential activism. Okay, ini yang kita harap adalah yang lain sikit daripada yang lain lah. Jadi peringkat pertama dalam projek ini adalah kita panggil non-partisan nation building atau post-political nation building. So kita nak buat nation building ni, peringkat pertama, kita nak dia 100% non-partisan, tanpa politik, tanpa melibatkan ahli politik, tanpa terlibat dalam kancah politik yang sedia ada, tapi kita fokus kepada nation building dan perbezaan values, impact dan policies. Lepas ini saya akan huraikan exactly how lah. So kita nak jadikan gerakan dari point A, di mana kita ada sekarang, di mana ada rakyat yang rasa hilang harapan, yang rasa terdesak, yang rasa parah, yang dan yang masa tak tentu arah lah.
Yang poin ini sekarang kita nak buat projek supaya kita sampai ke, ke tahap B, poin B, di mana semangat bangsa Malaysia memperluas. Jadi kalau kita di poin A di mana rakyat dipecah belahkan, kita nak poin B di mana rakyat berasa lebih bersatu padu, lebih ada matlamat bersama dengan nilai-nilai bersama. Okay, dan konsep perjuangan berperingkat ini, kalau kalau kita berjaya ke sampai ke poin B dengan usaha ini secara non-violent, mungkin dari sana benda yang kita sudah asas yang kita sudah bina di dari sana kita boleh dijadikan untuk asas untuk menjadi kabel poin C. Peringkat guru mungkin kita boleh tengok kepada konsep bertanding. Ya, tapi yang pentingnya kita buat nation building dulu baru fikir bertanding. So kita nampak dalam sebelum ini mungkin boleh gunakan Pakatan Harapan dalam 2018 sebagai contoh atau parti-parti baru. Kita nampak macam mereka tak nak buat kerja nation building dulu, tak nak bina asas yang ini diperlukan, tapi terus nak fikirkan bertanding saja. Bertanding saja rebut kuasa, rebut duit dan sebagainya, dan kita dapati pendekatan ini membawa kegagalan lah ini cerita. Okay? So sekali lagi, peringkat satu yang 100% non-partisan, kita nak fokus pada gantikan budaya politik very important people dengan budaya demokratik yang berasaskan values, impact dan policies. Okay, dan kita nak membina semangat bangsa Malaysia, sorry. That's the essence of what we are trying to do. Okay, so bagaimana kita nak membina semangat bangsa Malaysia ni? Okay, kita ada pendekatan kita adalah pendekatan tiga produk bangsa Malaysia. Hukum bangsa Malaysia yang berasaskan values, akar umbi bangsa Malaysia yang berasaskan impact, dan manifesto bangsa Malaysia yang berasaskan policy atau dasar. Okay, so ini adalah tiga produk bangsa Malaysia yang berasaskan VIP itu tadi, VIP baru. Right, dan dalam membentukkan tiga produk ini, kita juga ada produk keempat, iaitu proses yang kita guna untuk membina produk-produk ini. So, kita ada tiga prinsip pimpinan DIY Next Gen, iaitu kita selalu berusaha untuk power rakyat bersama. Kita emphasize what unites us, not what kita tekankan apa yang menyatukan kita, bukan yang apa yang memisahkan kita, seperti yang dikatakan saudara Alex tadi. Ada banyak ya yang dikatakan, bukan memang Mama Li Chong Wei semua itu, tapi lebih mendalam kita semua sayangkan keluarga, kita semua ada sikap bantu-bantu, berbelas kasihan dan sebagainya. Ketiga, menekankan pembinaan consensus, collaborative consensus building. Inilah gaya gerak kerja yang kita nak tekankan dan bawa ke dalam pembinaan projek produk-produk bangsa Malaysia. Okay, so tiga produk itu, yang pertamanya adalah Rukun Bangsa Malaysia, kita panggil Rukun Bangsa Malaysia. Ini boleh difikirkan sebagai hati projek kita. Dan di mana kita nak, kalau betul, memang betul there is more that unites us than divides us, kita nak tanyakan apa itu sebenarnya yang menyatu padukan kita. Apakah nilai-nilai bersama yang boleh digunakan untuk mendefinisikan? Banyak orang sudah cakap tentang bangsa Malaysia dari 80-an, 90-an dan sebagainya, tapi tak ada definisi yang jelas berkenaan apa sebenarnya bangsa Malaysia ni. So, dan tak ada maknanya kalau saya atau Presiden Abim atau siapa-siapa kita nak bagi top-down definition tak. Ya, dia nilai-nilai ni A, B, C. Ya, kamu semua ikut. Definisi itu macam tu memang tak ada makna. Dia hanya ada makna kalau kita ada satu watermark. Jadi kita mengambil pandangan dari semua lapisan masyarakat, semua wakil-wakil dari masyarakat-masyarakat yang berlainan untuk mencari apakah pandangan mereka berkenaan apa sebenarnya yang disari nilai-nilai bersama bangsa Malaysia. Jadi gerak kerja ni banyak melibatkan networking dan dialog lah. Sesi amat seperti ini, kita bertemu, kita berkongsi pandangan dan sebagainya, dan kita cuba membayangkan apa itu bangsa Malaysia mengikut pandangan masing-masing. Okey, dah hasilnya kita akan menjadi satu dokumen asas lah, yang membawa, yang mencari apakah titik pertemuan terbesar bagi semua rakan-rakan. Okey, so kita perlukan bantuan untuk jadi pendakwa dan sertai siri dialog bangsa Malaysia. Okey, manifesto, so ni hati, manifesto bangsa Malaysia ni boleh dipikirkan sebagai otak projek bangsa Malaysia ni. Kita nak bawa bersama tu melakarkan dasar-dasar. So, kita tak nak buat macam manifesto parti politik di mana dia tak berapa jelas, tak berapa khusus. Dia kata, oh, kalau you undi saya, saya akan buat satu benda macam ni, macam tu, you know, yang tak berapa jelas. Kita nak buat kita actionable policies yang boleh dilaksanakan dengan serta-merta. Jadi, kita nak hubungkan dasar-dasar dalam bentuk kertas kabinet, rang undang-undang, you know, kita kena buat dasar yang terperinci lah.
sampai tahap itu. Okay, so bantuan diperlukan untuk ini. Dan ketiga dan mungkin yang terpenting untuk sesi malam ini adalah Akaumbi Bangsa Malaysia. Kita kena bawa bersama untuk mengusahakan impak di peringkat Akaumbi. Kita nak datang bersama untuk membantu rakyat on the ground. Kita tak nak Projek Bangsa Malaysia ini jadi kita sembang, malam sembang. Kita nak action, kita nak tindakan. Kita nak, kalau ada hati dah ada minda, kita atau bini adalah macam tangan kepada Projek Bangsa Malaysia. So, kita nak, ada banyak NGO yang memang sudah gerak, ada banyak gerak kerja, ada banyak kiat usaha untuk membawa pertolongan dekat Akaumbi. Saya pernah bersama dengan Abin Turun Padang dan sebagainya, banyak lihat kerja baik yang dibuat, dan ada ramai NGO yang berlainan, tapi lazimnya mereka, kita semua kerja dalam silo, kita ada buat satu NGO buat di sini, satu NGO buat di sana, kita asing-asing lah. So kita nak cuba membawa bersama semua usaha ini dibawa, dan kita buat co-branding. Kita nampak supaya semua usaha yang dibuat, semua usaha asing ini mungkin akan boleh dilihat sebagai satu bahagian daripada gerakan massa bangsaan yang lebih besar yang berlaku di seluruh negara. Macam itu dia ada kuasa yang lebih, dia ada makna yang lebih mendalam. So, kita tak nak campur tangan, kita nak jadi hierarki dah, kena buat macam ini, kita Bangsa Malaysia ni, Projek Bangsa Malaysia ni, kena buat macam ni, kita arah macam ni, kita tak. Kita co-branding saja. Teruskan usaha yang memang sudah dibuat di on the ground, tapi kita minta kalau minat, kita buat co-branding saja. Guna logo, guna istilah, guna hashtag, supaya kita nampak sebahagian dari satu yang besar, yang mampu mengubah negara, yang mampu menjadi game changer di dekat Akaumbi. So, kalau rakan-rakan nak buat projek bersama, mungkin antara ABIM, MBM, YAM, semua itu, kita sama mengalu-alukan dan kita kenal, kalau kita boleh membantu organize, facilitate dan sebagainya, ini memang kerja kita lah yang kita siap usahakan ini. Dan di perangkat Akaumbi amat penting. Ya, saya minta maaf, saya menggantikan saudara Hamid pada saat terakhir, tapi kita ini memang peluang baik siri, diskusi ini amat baik kerana kita engage dengan Kelantan, Sabah, Sarawak, Terengganu, Perlis semua sebagainya, dan memang penting. Tapi kita semua kebanyakan kita duduk di Klang Valley lah. Jadi wilayah persekutuan Selangor ni memang amat penting kerana saya tak boleh sering ke Kelantan, tapi saya boleh sering ke KL. Jadi mana-mana projek kita memang minat bila boleh lah turun padang dan bersama untuk menjadikan benda ini reality di peringkat Akaumbi. Okay, so jika urusannya jika kita berjaya dalam peringkat satu, maka dibina kita sudah membina shared values, grassroots impact dan smart policies. Dan sebenarnya ini satu benda yang kalau kita berjaya buat benda-benda ini, aspek-aspek ini boleh dijadikan, bolehlah kalau ada pihak yang minat, antara kita yang minat, boleh dijadikan asas untuk bertanding, untuk kempen. Kerana dengan adanya ini, dengan kalau berjaya bina ini tanpa fikirkan bertanding dulu, dia membuat kita di dalam satu kedudukan yang lebih mudah dan logik untuk tengok dengan potensi bertanding. Okay, so jadi kerja saya terutama di projek wawasannya sebenarnya banyaknya jadi tukang WhatsApp lah. Kita banyak percayakan konsep social capital, modal sosial, maksudnya lebih banyak hubungan yang kita ada, lebih banyak relationship, trust, keyakinan antara satu sama lain, lebih banyak yang kita boleh capaikan. Ya, ini satu pendirian yang sangat dekat dengan hati saya. So, kalau rakan-rakan ingin bersama, ingin minat dengan projek kita, just get in touch. Saya atau saudara Hamid pun akan kongsikan nombornya di chat group. We are very happy to talk, masuk dengan WhatsApp group kita, kita boleh atur-aturkan di sana lah. Kita ini boleh dikatakan sedikit pakaran kita lah, aturkan WhatsApp group. Okay, so itu saja. Terima kasih. Harap-harap ini ada satu benda yang kita boleh jadikan hope untuk semua lah. Okay, saya mungkin setakat itu. Terima kasih banyak, saudara-saudari. Thank you very much. Terima kasih, Tuan Nathaniel Tan. Dan ini satu perkongsian yang menarik. Yang kita boleh nampak gambaran daripada awal program itu. Bagaimana dimaksudkan Bangsa Malaysia sehingga pada Cik Nathaniel Tan. Betapa Bangsa Malaysia itu gagasannya bukan untuk menjadi bualan-bualan di awangan, tapi untuk kita terjemahkan, memberi manfaat kepada Akaumbi dan juga untuk menggerakkan Akaumbi itu berbalik kepada pembangunan negara.
Baik, menarik sekali. Baik, seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan sesi perkongsian oleh Encik Firdaus Hamsin, Esko Penerangan APIM, yang akan membawa pandangannya berhubung kosmopolitan Islam dan hasrat merealisasi bangsa Malaysia. Dipersilakan Encik Firdaus. Assalamualaikum dan selamat malam. Boleh dengar? Okey, terima kasih. Saya nak minta ini kerjasama untuk tunjukkan, kongsikan ada gambar yang saya nak kongsikan untuk permulaan pembentangan saya. Ya. Gambar ni kenapa saya kongsikan? Sebab gambar ini bermula daripada satu pertanyaan, minta di full screen kan, yang memain-main dalam fikiran saya bila saya mendengar kenyataan berikut. Nelson Mandela, salah satu orang insan yang memberikan inspirasi kepada Nelson Mandela adalah Syekh Yusuf Al-Bantani Al-Makassari. Program saya ingat kata-kata tu, statement tu dibuat, kenyataan tu dibuat ni di satu program di Chinese Assembly Hall dalam 3 tahun lepas. Bila saya dah dengar balik, bila dengar balik itu, saya tertanya-tanya dari mana asasnya. Jadi pada permulaan itu, saya mula mengkaji, kita mengkaji, kita tahu dari segi rasional dia, dari segi asasnya bagaimana. Dan daripada beberapa kajian itu, kita cuba mengesampingkan faktor-faktor yang tidak berkenaan dan faktor-faktor kita cuba untuk mendapatkan dari segi fakta akademik. Maka ini yang antara sebagian saya kumpulkan dah. Gambar ini adalah poster komemoratif hubungan antara Indonesia dan Afrika Selatan. Apa yang menarik tentang Syekh Yusuf Ahmad Qasari ialah beliau adalah, beliau diiktiraf sebagai pahlawan negara di dua buah negara yang berbeza. Satu, di tanah kelahirannya di Makassar, Sulawesi, Indonesia. Dan sebenarnya yang ni, gambar poster tadi, gambar yang saya stand ni dulu. Dan satu lagi ialah beliau juga dia sebagai tokoh nation, tokoh kalau dalam tu faham yang kita ni adalah tokoh pahlawan negara, pahlawan nasional di Afrika Selatan. Seperti mana yang ni, next slide untuk yang berikutnya. Next slide yang berikutnya iaitu order of companion of OR Tombol Tambo in goal for the exceptional contribution to the struggle against colonialism. Mana agak rare dua tokoh, seorang tokoh berkongsi gelaran di yang sama, berkongsi gelaran pahlawan nasional di dua negara yang berbeza. Apa yang buatkan Syekh Yusuf Al-Makassari ini yang menjadi perhatian tentang beliau? Secara ringkas saya kongsikan sejarahnya ialah beliau adalah seorang ulama agamawan yang terkenal di Nusantara, di Makassar, di Nusantara, sebab beliau banyak bergerak di seluruh kepulauan Nusantara. Tetapi dia juga seorang yang sangat aktif menentang penjajahan Belanda yang sedang berlaku di negara di kawasan yang sekarang dikenali sebagai Indonesia. Dan di akhirnya beliau telah ditangkap, dan beliau telah ditangkap tu beliau telah dibuang negeri. Kemudian beliau telah dibuang ke Ceylon, tempat itu sebelum penghujungnya tu beliau Ceylon, yang sekarang dikenali sebagai Sri Lanka. Dan pada pengakhirannya beliau berakhir di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan. Yang menarik ni, di Afrika Selatan, walaupun tempat tu amat asing pada beliau dan juga rakan-rakan pelarian, sebab Afrika Selatan ni pada yang saya, apa yang kita daripada bahan-bahan akademik kita dapat adalah tempat, macam tempat untuk buangan lah. Maksudnya setiap kali ada penjajah daripada Belanda atau Inggeris, mereka akan buang tahanan-tahanan politik tu ke kawasan atau tempatnya lah Afrika Selatan. Apa yang menariknya di situ ialah pengaruh yang ditinggalkan Syekh Yusuf Al-Makassari ini. Dia bukan saja membina yang kalau ikut catatan akademik, kajian akademik tentang Muslim Melayu komuniti Islam di Afrika Selatan, di Cape ataupun Muslim Cape ataupun Melayu Cape ataupun Afrika Selatan, dia bukan saja terkenal dengan membina komuniti itu, tapi dia juga dikatakan telah memberikan inspirasi kepada perjuangan menentang apartheid. Next, untuk slide ni. Next, untuk perhabisan slide, perhabisan slide yang berikutnya. Dan dalam kita mengkaji, sebab kita banyak kajian yang saya cuba kita lakukan ialah untuk kita mengenal pasti apakah faktor apakah
kebenaran dia, sejauh mana kebenaran dia kenyataan itu. Dan sumber yang dari segi akademik setakat ini kita cari yang nampak reliable, yang diterbitkan oleh Cambridge University Press melalui sebuah artikel yang seperti yang dikatakan dalam site ini ialah dalam dia pentuan pegaji, akademik mengatakan Syekh Yusof had already been claimed by Mandela to be a forefather of the liberation struggle in South Africa. Dan penulis ini dalam jurnal ni yang kita, tengok ni mengambil sumber daripada ucapan yang diberikan semasa ada sebuah peristiwa di mana Nelson Mandela sebelum beliau memenangi pilihan raya presiden raya di Afrika Selatan pada 1994, beliau telah singgah ke Cape, sebuah kawasan yang mana Yusof Makassari berada di Zemblet, kuburnya itu dia pertama ziarahi dan melawat Melayu Cape. Dan beliau mengatakan bahawa Cik Yusof Makassari adalah inspirasinya. Bahkan ada yang petikan yang lain mengatakan bahawa dia adalah salah seorang daripada putera terbaik Afrika Selatan. Itu antara yang ini permulaan dia. Itu. Dan sebab tu kita tengok Yusof Makassari, bila kita kaji balik dalam beberapa ucapan Mandela, dia akan menunjuk Yusof Makassari, ada beberapa orang lain, komuniti lain sebagai orang yang membangkitkan kesedaran untuk menentang dasar apartheid di Afrika Selatan. Itu dasar yang mengasingkan golongan kelompok mengikut warna kulit. Yang itu, sebab itu beliau diangkat sebagai seorang tokoh yang menjadi tokoh nasional di Afrika Selatan dan dapat kedudukan sangat tertinggi. Bahkan tempat beliau dibuang di Afrika Selatan, itu Zemblevit, telah ditukar namanya kepada Makassar. Sampai sekarang boleh di Google Makassar tu, dan itu didiami oleh Melayu Kip. Okey, apa yang nak saya simpulkan daripada pendapatan ini ialah Syekh Yusof Makassari adalah cerminan daripada, adalah gambaran daripada wajah kepada kosmopolitan, konsep kosmopolitan Islam ini secara implikasi, aplikasinya, secara aplikasinya. Sebab kosmopolitan Islam itu yang cenderung secara mudah itu ni ialah konsep yang pada yang konsep kosmopolitan ialah bermaksud kosmopolitan ini ada sifat dinamik. Sebab bila kita faham dari segi harfiah, dari segi literal, iaitu maksud di sebalik kosmopolitan ini yang macam menjadikan satu tempat itu sintetik pada satu tempat tertentu. Tetapi apa yang berlaku pada Syekh Kitz, misalnya Yusof Makassari dan juga beberapa sejak ini ialah beliau ada nilai tertentu yang beliau bawa, yang beliau ketengahkan, yang mengakibatkan perjuangannya itu dirasai oleh rakyat Afrika Selatan, oleh komuniti Afrika Selatan, walaupun mereka bukan beragama Islam. Dan nilai itu ialah yang seperti mana kita sebut tadi pada permulaan, ialah menentang penjajahan, menentang diskriminasi, cintakan keamanan, cintakan kemerdekaan. Dan itulah yang banyak yang dalam perkajian-kajian mengatakan menjadi inspirasi penting kepada Nelson Mandela. Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Itu yang menjadikan kita satu perkara yang amat menarik sebab latar belakang Obama. Dan kita membuatkan kita untuk bila keadaan itu, bila kita jawab ni, ia akan membuatkan kita perlu reflect untuk kaji balik, untuk memahami apakah memahami tradisi-tradisi interaksi peradaban yang ada di rantau kita ini, di rantau Asia Tenggara khususnya di Malaysia. Sebab Malaysia adalah telah pun berperanan sebagai kosmopolitan sejak beberapa abad yang lama. Antara kosmopolitan sama-sama. Memang kita boleh buat satu je breakout room, kemudian hanya kita pilih yang orang kita pilih je. Maksudnya jangan bagi orang lain masuk lah. Dan kalau saya harap dia adunin, berasaskan kepada rasa tanggungjawab manusia secara kolektif terhadap insan lain. Maknanya, sebagai seorang Islam, seseorang itu perlu bersikap terbuka dan kerana beliau perlu berinteraksi dan suka bersikap terbuka, kerana secara kolektifnya dia perlu bertanggungjawab dengan antara sesama lain, dengan orang lain, antara dengan kalangan yang kata bukan Islam. Kerana itu adalah sebagian daripada tanggungjawab seorang itu kepada Tuhan. Dan
Dr. Syed Harudin pun katakan kosmopolitan Islam itu bermaksud bermaksud seseorang itu ada kebudayaannya, citra kebudayaannya tersendiri dalam sama dia itu ni mana dalam konteks Malaysia dia ada konsep dia ada orang cakap sarua pandang sebagai seorang Melayu Islam yang agak unik untuk dipelopori yang boleh dipelopori selepas ini dalam mana perbincangan lagi. Dan dalam sama dia juga tidak kekok untuk berinteraksi dengan komuniti-komuniti lain yang mana itu membuktikan bahawa selain daripada esensinya ajaran Islam mesti ada ini ketemukaan wasatiyah dalam ajaran Islam itu sendiri sifat rantau Melayu, rantau rantau Asia Tenggara yang yang bersifat kondusif, yang bersifat yang yang sifat ini adalah sederhana, tidak ketelaluan, terbuka dan saling berinteraksi dengan satu sama lain itu adalah peranan penting yang membolehkan tokoh-tokoh bukan saja di Sumatera Sari, bahkan berbagai tokoh-tokoh lain membentuk diterima sarua pandangnya di luar negara atau sekalipun atau sekalipun dan sarua pandang dan dia tidak sejaga. Buat kita bukan makna kita ni bermaksud itu adalah Islam itu adalah panduan dan dari segi konsep Islam tu seperti mana yang disebut Ustaz Alam Jusuf tadi pun ialah kita sudah mempunyai apa role model ikutan Rasulullah Nabi Muhammad dan itu Nabi Muhammad yang dikenal sebagai satu tokoh utama dunia dalam satu buku ni bermakna nilai-nilai yang dikukuhkan itu sebenarnya nilai yang bertepatan dengan keperluan manusia sekalian nilai sebagai nilai manusia sekalian dan ia tidak dan ia seperti sekalian dan ini konsep kosmopolitan ini kosmopolitan Islam ini mendukung nilai-nilai moni maknanya kita tidak maknanya kita perlu macam kosmopolitan Islam mendukung nilai-nilai moni yang pembinaan nilai-nilai moni dalam pembinaan negara dan tanpa mengesampingkan nilai-nilai value, ilmu, pengetahuan daripada tamadun lain seperti mana yang kita tengok ada interaksi dengan negara daripada benua India ada interaksi daripada China bahkan interaksi dengan negara China juga ada interaksi dengan Barat yang mana dia telah mengukuhkan telah mempersepadukan kepelbagaian budaya dan sarua pandang di dalam negara kita ini yang membentuk komuniti bangsa Malaysia dan komuniti bangsa Malaysia di negara ini kita sudah berada dalam satu kesimpulan yang sangat sangat getir dengan pendapatan pandemik COVID-19 yang mana kita tidak lagi seperti mana katakan oleh saudara Nathaniel Tan tadi kita tidak lagi boleh tindak secara silo tersampainya untuk kita berkongsi kebersamaan untuk sama-sama berkongsi kesamaan dalam melaksanakan tindakan untuk membantu mereka yang memerlukan dan kebersamaan itu juga yang akan menguatkan ikatan tautan di antara kita tautan kita di tautan di antara kita seperti mana yang Prof. Azizan seorang berkaji hubungan dialog antara agama Prof. Azizan Bahari Azizan Baharudin daripada IKIM mengatakan bahawa jika seseorang itu mendalami identiti agama kepercayaan agamanya sendiri dengan dan juga mendalami mendalami latar belakang tradisinya sendiri itu akan menguat dia akan menjadi seorang yang lebih baik dan menjadi seorang yang lebih baik maka dia akan mendapat titik temu dari segi nilai yang nilai nilai-nilai ini yang boleh menggerakkan pembangunan yang boleh boleh melakukan perubahan yang bermakna kepada masyarakat. Kita tidak terpaksa sebab perubahan itu perlu dilakukan pada tingkat kaumi. Sebab apa-apa structure yang berlaku, apa-apa bentuk structure yang hendak disusun, asasnya adalah daripada interaksi daripada rakyat, asas kita rakyat, hubungan antara rakyat. Bila hubungan antara rakyat terjadi, kekuatan antara rakyat itu dapat dipadukan, maka
Dia adalah disertai seorang jenis kekuatan kuasa keramat yang tidak dapat dinafikan dengan apa cara sekalipun. Dan kuasa keramat itu memang terbukti di Afrika Selatan ketika dahulu telah berjaya mengubah, menentuk dan menghapuskan dasar apartheid yang mengalami masa yang agak lama untuk dihapuskan sebelum ini. Dan aspek kosmopolitan Islam ini kita juga menghapuskan itu bermaksud kita merasa kosmopolitan Islam juga di bumi ini lagi apa? Okay. Kesimpulannya, kosmopolitan Islam ini selain bersifat untuk pembangunannya interaksi di antara dua negara dan menguatkan kegagalan di antara pembangunan peradaban dan maju dengan latar pembangunan tata bisa, ini juga adalah satu ruang, satu refleksi untuk kita refleksi untuk mengenal pasti kekuatan, untuk mengenal diri, untuk mengenal pasti kekuatan. Dan itu kita mencermati suasana yang ada di Indonesia, yang mana yang akan menerbitkan untuk peperangan dan melakukan sesuatu perubahan yang lebih baik. Maka saya ingin serahkan kepada moderator untuk soalan yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Kita harus memakai satu pemeningan yang baik bagaimana satu kerasan yang dibawa di Afrika Selatan itu boleh membawa satu perubahan yang besar buat jutaan rakyat, jutaan warga. Dan dalam konteks Malaysia, bagaimana kalau kita rasa Malaysia ini sejak kemerdekaan, sejak pembentukannya sudah maju, sudah membangun, adakah kalau kita dapat terapkan dengan sungguhnya kuasa yang metropolitan dalam Malaysia ini, maka ia pasti akan menjadi warga yang lebih dinamik dan lebih maju di mata dunia. Baik, seterusnya, majlis ini sudah sampai kepada sesi penutup dan kita mempersilakan Dr. Farid Hafiz, Dr. Puan Abin untuk memulakan ucapan penutup bagi simposium yang kita dapat pada ini. Dengan segala hormatnya, kita persilakan Encik Farid. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada anda pengurus majlis dan dari ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang dan selamat malam kepada semua yang saya hormati dan kasihi khususnya dan juga yang lain-lain. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas ruang ini dan juga ruang ini. Asasnya adalah yang saya katakan pertama-tama tahniah kepada semua pemerintah yang telah menerangkan dan juga menanggapi beberapa isu yang telah terkait dengan pembinaan bangsa Indonesia atau pembinaan bangsa Indonesia yang telah kita hadirkan sejak daripada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad dan hari yang keempat dalam bincangan berkaitan dengan topik ini. Saya yakin yang maaf saya kita semua sedar beberapa perkara yang berada di negara ini dan ia memerlukan kepada satu tindakan yang tuntas, tindakan yang proaktif untuk memastikan negara yang kita cinta secara bersama sama ada di kita melalui Cina, India, Kanada, orang asing dan sebagainya, Muslim, Buddha, Hindu dan sebagainya, di mana kita perlu memastikan secara bersama bahawa negara ini perlu dipandu ke arah yang lebih baik demi kesejahteraan dan kerukunan secara aman, sejahtera dan seimbang yang mana keadaannya adalah demi kesejahteraan dan warga negara Malaysia itu sendiri. Jadi alhamdulillah berdasarkan perbincangan dan dibahaskan oleh rakan-rakan kita dan berbagai pandangan yang telah diberikan, kita dapat tiga perkara itu perlu dan diambil tindakan dengan segera. Cuma sebagai ucapan penutup, saya rasa saya tidak mau mengulas lanjut dengan lebih panjang. Cuma apa yang saya ingin tekankan adalah bagaimana untuk kita melihat ataupun kita memastikan bahawa agenda bangsa Malaysia ini bersekali dengan apa yang kita dapat daripada maksud ucapan dasar Presiden Hadi sebelum ini yang berkaitan dengan kesempatan Islam itu mampu direncanakan dan mampu dilaksanakan tanpa meninggalkan mana-mana pihak di belakang terus tertinggi. Maka walaupun ID itu memfokuskan kepada muslim atau politik itu yang mana dia bukan mencairkan ID ini tetapi meningkatkan dan memastikan identiti Islam yang lebih baik itu dipertingkatkan di samping membangunkan citra dan kebersamaan antara kaum itu perlu diperkuatkan. Maka saya yakin dan percaya agenda bangsa Malaysia yang dinantikan seperti saudara Nathan Tan sebutkan tadi itu mampu diselesaikan dan mampu dilaksanakan. Kerana apa? Saya ingin bawa sedikit perbincangan ini kepada tiga perkara. Pertama, saya ingin nyatakan bahawa berdasarkan laporan daripada Element Trust Barometer berturut-turut daripada tahun 2016 hingga tahun 2020, kerajaan mana-mana negara tetap berada di taraf yang bawah
tahap yang berada di padas yang rendah, yang dalam masa yang sama NGO terus berada di tahap yang tinggi, iaitu keyakinan terhadap kerajaan termasuk private ataupun sektor swasta semakin berundur. Dan kita boleh lihat apabila berlaku COVID krisis kesihatan seperti COVID-19 ini, ia membuktikan bahawa kerajaan khususnya apa yang kita alami hari ini, apa yang kita lihat pada hari ini, ia seolah-olah membuktikan bahawa kerajaan itu gagal untuk berfungsi dengan baik. Quote-unquote adalah parti politik dan NGO terus berada di hadapan untuk membela dan juga memastikan kelangsungan hidup warga negara itu terus dapat dilaksanakan. Itu yang pertama. Kedua, saya ingin nyatakan bahawa kehadapan golongan beliau adalah fokus ataupun crux of the nation building. Tanpa beliau, sesuatu negara itu tidak akan bergerak lagi. Maka merujuk kepada data-data yang ada tahun 2040 ataupun bermula 2030, jumlah beliau akan terus naik walaupun umur gadget yang telah digadgetkan boleh itu semakin menurun, tetapi jumlah populasinya akan berkembang sehingga kepada 15 juta. Maka saya yakin dan percaya bagaimana 15 juta ini mampu kita gerakkan untuk memastikan bahawa wacana dan idea bangsa Malaysia yang rumpun, yang sejahtera, yang adil dan juga aman itu dapat dilaksanakan. Maka pastilah ia perlu bermula sekarang. Kerana apa? Seperti mana Nathan, saudara Nathan sebut tadi, berdasarkan consensus, policies, unit dan values dan juga kerangka knowledge luas itu perlu digarap dan juga dibangunkan untuk memastikan bahawa idea ini terus dapat dilaksanakan dan diamati dan difahami secara bersama tanpa memihak ataupun tanpa mempunyai sikap prejudis dan sebagainya. Dan akhir sekali, saya ingin tekankan bahawa kenapa ia perlu dalam kerangka muslim kosmopolitan itu, kerana pada saya, berdasarkan tulisan-tulisan ataupun rujukan yang ada, khususnya Profesor Dr. Khairul Arjuna itu menyatakan bahawa kerana muslim kosmopolitan itu mempunyai ciri utama. Yang pertama, mereka itu sentiasa sehingga ke hari ini masih lagi kuat berhubungan antara sesama mereka walaupun mereka berbeza dalam sudut perkara amalan ritual agamanya, mereka Syiah ataupun Sunnah ataupun mazhab berbeza, tapi mereka kekal intact dalam sudut mengamalkan kefahaman Islam dan mereka mencari perkara yang lebih baik. Kedua, mereka sehingga hari ini masih lagi kekal berhubung baik dengan bangsa dan kaum agama yang lain. Walaupun ada sedikit isu-isu yang menyebabkan perbezaan, tetapi mereka sentiasa mampu duduk kembali di meja rundingan dan bergerak ke depan untuk memastikan bahawa satu suara yang memihak kepada pihak yang terbanyak itu sering diangkat seperti mana telah kita lakukan. Dan yang ketiga, mereka ataupun musim kemusuhan ini juga mempunyai ciri yang mementingkan prinsip makasih syariah itu dapat dibangunkan. Yang mana kita faham ada 5 prinsip utama yang dipertahankan, nyawa, harta, nasab, ekonomi dan juga agama itu. Maka saya rasa dalam konteks yang sama juga, ia juga menjadi satu faktor penting kepada agama lain untuk memelihara agama, memelihara nasab, memelihara ekonomi dan juga maruah ekonomi dan juga agama itu perlu kita yakin dan kita pastikan bahawa ia itu boleh diamalkan dalam konsep ataupun kerangka yang rukun, aman dan damai. Maka saya rasa sebagai penutup, saya ingin ucapkan sekali lagi tahniah kepada semua dan saya yakin dan percaya perkara ini tidak berhenti pada malam ini. Maka seperti mana tadi disebut, ia perlu disusuli dengan tindakan, ia perlu disusuli dengan kertas polisi, ia perlu disusuli dengan projek ke bawah, on the ground. Maka ia bukan hanya walaupun kita terpisah dalam konteks visual sebegini, tapi ia perlu digerakkan dalam ruang-ruang lingkup yang kita boleh capai, terutama dengan kejiranan dan juga pihak-pihak yang lebih dekat dengan kita. Maka saya rasa saya ingin tutup sekali lagi dengan ucapan tahniah dan selaku kepimpinan pusat, kami gembira dengan usaha yang dilaksanakan oleh di peringkat abdi negeri dan juga rakan-rakan dari seluruh negeri seperti yang kita ada. Dan saya yakin dan percaya Kuala Lumpur adalah satu model yang sangat baik untuk menggerakkan agenda ini dengan jumlah populasi agak dynamic, diverse tetapi saling educated, well educated dan juga mempunyai satu tahap gaya pendidikan yang seimbang. Maka saya yakin dan percaya ia lebih mudah untuk dilaksanakan supaya menjadi model kepada negeri-negeri yang lain, yang mana kita tahu keseimbangannya agak ketara, tidak seimbang. Saya rasa itu saja saudara Rio, saya ingin tutup di situ. Saya ingin sekali mengucapkan tahniah dan salam perpaduan, salam bangsa Malaysia, dan kita akan jumpa lagi dalam siri-siri yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Farid. Para hadirin, yang bermula pasti ada pengakhiran, yang bertumbuh kita pastikan perkembangan, yang ikhlas pasti ada ganjaran,
yang bersungguh kita pastikan mencapai sasaran. Begitulah iklim wacana kita sepanjang waktu persidangan ini. Maka sidang memohon izin hadirin sekalian bagi mewakili pihak penganjur untuk membentangkan cadangan resolusi untuk kesepakatan bersama seluruh warga simposium. Pencaparan kerangka literasi. Yang pertama, menginsafi bahawasanya pembinaan bangsa Malaysia mempunyai sejarahnya tersendiri yang perlu digali dan dicerna untuk diterjemah semula kepada warga dan khalayak seluruhnya. Yang kedua, menyedari bahawa pemahaman terhadap sejarah dan latar belakang identiti bangsa perlu diwujudkan dalam kalangan rakyat bagi mengembalikan nilai hidup bersama dalam budaya damai agar terus relevan sebagai bangsa yang ramah dan inklusif tanpa menggadaikan prinsip-prinsip sejagat berteraskan semangat perlembagaan persekutuan. Yang ketiga, menyeru kepada reformasi intelektual dalam menyebarak kefahaman negara bangsa dengan menyedari tanggungjawab sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa yang berperanan untuk menyebarkan kebaikan dengan hikmah bercita kosmopolitan yang dijalin melalui pengutuhan aspek idealisme, aktivisme dan spiritualisme yang berorientasikan nilai dan etika. Menyedari bahawa reformasi dalam bentuk siasat kepolitikan sebagai suatu keperluan mendesak khususnya dalam mewujudkan agen-agen pendukung agenda kesatuan bangsa yang mampu mengelola dasar dan kegiatan signifikan demi meningkatkan kefahaman masyarakat tentang bangsa Malaysia. Seterusnya, merealisasikan gagasan ini secara terangsang. Yang kelima, bertekad untuk mendukung agenda bangsa Malaysia sebagai gerakan penyelesaian secara inklusif terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi melalui proses pemukulan dan kesatuan nilai yang menampilkan citra bangsa yang bermaruah, mandiri, saling berdaya, saling membantu-bantu serta komitmen melestari kehidupan warga melalui prinsip pembangunan mampat. Sekian-sekian. Mohon kesepakatan warga persidangan sekalian. Terima kasih. Untuk makluman hadirin, salinan resolusi. Kepada semua warga persidangan, manakala sijil penyertaan juga akan di-emailkan kepada semua yang daftar. Maklumat untuk penyediaan sijil e-simposium akan didapatkan daripada maklumat yang diberikan oleh hadirin melalui borang maklum balas yang telah dikongsikan di dalam talian. Sila lihat di chatbox Zoom ini dan klik pautan borang maklum balas simposium secara dalam talian. Hadirin hanya perlu klik atau typekan di search engine www.bit.do/symposiumbm. Kurang seminit diperlukan untuk melengkapkan maklum balas tersebut. Saudara-saudara setanah air sekalian, bagi memperteguh tekad dan cinta kita kepada negara, kami mohon agar semua anggota persidangan dapat bersama-sama melafazkan ikrar rukun negara. Oleh yang demikian, majlis menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Yang Dipertua Abim Wilayah Persekutuan Encik Muhammad Ali Imran Rashid untuk memimpin bacaan ikrar rukun negara. Dipersilakan. Puan suara bila saya Saudara Ali Ibran. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan minta maaf, boleh kita mulakan lagi sekali? Silakan. Harapnya line jelas ya. Boleh jelas ya? Okey, baik. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut
kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih, Saudari Yang Dipertua Abim di Wilayah Persekutuan. Mewakili Keluarga Besar Penganjur dan Jawatankuasa Pelaksana Abim Wilayah Persekutuan, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta rasa terima kasih kami kepada semua atas kesudian untuk hadir dan mengikuti sesi ini dalam talian dan mencipta sejarah bersama-sama kami pada kali ini. Bunga dedap atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Kami turut memohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan sepanjang mengendalikan majlis hari ini. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bangsa Malaysia. Sidang Mesyuarat dan bangsa Malaysia akan terus hidup bersama dalam budaya damai.